kenapa kayak abis kecebur got, Mbak In? Lu mewek lagi. Kenapa? Kenapa, Mbak In? Lah. Kok melenguh kayak sapi? Kenapa, Mbak In? Aku lagi masak, Thomas. Terus? Masak kan nyala pakai kompor. Ya. Terus aku tahu kompornya kecil-kecil gitu. Tak pikir ini minyaknya habis. Terus? Tak siram minyak, meledak. Ya, itu pinter, bagus itu. Kompornya diisi minyak, jangan disiram minyak. Ya meledak gimana? Sekarang muka aku jadi berantakan kayak gini gimana, Man? Kenapa kejadiannya bisa seperti ini? Kompornya kan mau habis. Cuman apinya masih kecil gitu, tak siram minyak, meledak ke muka aku, Man. Ya salahnya di situ. Anda kan tahu minyak itu tidak boleh dikasih ke api. Padahal lagi goreng ikan hiu loh, Man. Gak boleh. Harusnya jangan disiram ke minyak. Minyaknya siram ke muka, baru mukanya ke api. Makin parah dong. Ya bisa begitu. Gak kebakar loh, Man. Jadi terus gimana? Kalau udah kebakar gini gimana? Nangis panjang amat. Oh. Coba cek, iya coba cek belakangnya belepetan jangan. Atur napas dulu biar nggak panik. Aku jadi nggak cantik lagi, Mas. Padahal tadinya juga nggak cantik. Biasanya kalau orang lagi stres atau lagi panik begini, napas suka tersengal-sengal. Tuh, baru. Terus lidah suka melet-melet. Oh, suka melet-melet. Tuh. Emang begini, gejalanya begini. Gejalanya begitu memang. Suka bersin. Oh, bersin. Emang begitu. Jadi caranya adalah harus relax, tenang. Relax, relax. Itu dampak dari itu juga tuh. Dampaknya memang, dampaknya itu memang menjadikan dia seperti kocak gitu. Dampaknya seperti itu. Tapi bawa tas gede buat apaan? Bayiin, dia ketawa nutupin tas. Sekeras, aku sekeras. 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 Ini ngapain bawa-bawa tas, Mbak? Ya ini loh, Mbak. Jadi korban, Mbak. Kasihan, Mbak. Loh kok itu adeknya jadi penyok begitu, Mbak? Padahal mah ini cuma panci dipenyokin di cat hitam. Ah lu maaf. Enggak tuh beneran. Beneran. Yang aku pakai kan penggorengan kok yang keceplosan ini. Iya bener. Halo. Lagi ini sih. Juga macam ya, ini. Penok. Sabar ya, sabar. Coba biar dia relax. Loh. Masuk loh dia. Kok bisa masuk sih? Ini gimana, Mas? Bisa? Gak bisa. Coba aku. Gak bisa. Udah gak usah diapa-apain, biar aja lah. Gak bisa loh. Udah diaminnya ntar juga kebuka sendiri. Tarik napas, biarin lagi. Atur napasnya. Tarik napas, buang gas. Buang napas. Biar balance gitu loh. Buang napas dong. Cariin dana buat operasi plastik, Mas. Buat siapa? Aku. Gak kenapa-kenapa kok mukanya? Ini, Mas, kena melonyok-melonyok gini. Gak apa-apa, itu nanti dibersihin sama tisu basah juga beres. Ini sih. Pada dibocorin semua. Kamu gak serius ya. Gini aja deh, daripada kebakaran mendingan. Ntar operasi sama dokter Tompi ntar. Iya, dokter Tompi teman kita. Suntik silikon. Jangan. Solikin. Solikin. Disuntik solikin. Iya. Sakit no. Oh disuntik solikin, beda. Disuntik solikin sama suntik solikin beda. Disuntik solikin sama silikon. Hah? Silikon. Diplesetin biar kocak. Oh iya. Ini semua dibocorin ya? Iya, memang kita gitu. Kita kan komedi bocor. Komedi bocor. Kok gitu sih? Lo kok marah? Jangan gitu. Kok gitu sih?
FBI, FBI ya? FBI. FBI. Oh. Gitu, coba, mas. Coba bain, begini aja. Tolong ini diganti kulkas, Mas. Terlalu bagus. Permintaannya ya, kalau panci ganti mas. Panci dong, masa panci ganti kulkas. Coba bain, coba reka ulang tadi bagaimana. Coba saya mau melihat kejadiannya seperti apa, supaya saya bisa mengambil kesimpulan ini. Kan tadi masak nih, masak. Kan gak ada orang, Mas. Gak ada orang. Jadi aku masak dengan gaya. Masak, masak sendiri. Apaan sih dikasih kendang? Jadi kalau gak ada orang, masaknya kayak gitu? Iya. Oh, gak ada orang begitu. Iya, terus, aduh, kok apinya mengecil? Oh, ternyata minyaknya mau habis. Oh, ambil minyak. Aku ambil minyak. Minyak. Iya, set. Peluang! Wow. Itu tindakan yang baik apa tidak? Baik. Tapi rumah gak apa-apa, sekarang udah padam kan apinya kan? Roboh. Jadi Mbak Iin gak punya lagi perabotan rumah tangga? Gak punya rumah aja, gak punya, Mas. Tapi kok ini kok masih ada sih mengkerlep begitu semuanya masih ada? Harta-harta masih ada, Bu. Sudahlah, jangan disebut ya. Jadi kalau gitu kita harus membantu Mbak Iin. Iya, betul. Tolong, Mas, cariin donatur, Mas. Buat apa? Buat bantu aku biar punya rumah yang lebih bagus. Oke, oke. Pemirsa. Coba hari ini kita akan sama-sama mencarikan seorang donatur. Itu sih. Serius. Sesaat lagi kita akan menemukan donaturnya. Cariin 1 miliar ya, Mas. Iya, silakan, Ibu. Apa sih? Ibu tolong bantu dia. Bantu apa? 1 miliar buat dia. Ibu satu ini miliar. Adalah ahli rukiah. Thomas, tenang. Kantinku tuh harganya cuma 300 juta. Hah? Aku rugi tuh kalau 1 miliar. Kantinnya? Tenang, ini saya punya teman, dia orangnya dermawan. Oh. Aku gak butuh teman, Mas. Aku butuh uang. Iya, temanku ini dermawan. Karena namanya adalah Rizal Dermawan. Oh, kirain emang beneran. Nah, oh. Anda jangan terlalu berburuk sangka. Saya enggak. Saya telepon dulu ya. Iya, Pak. Ngomong, Mas, aku nangis, Mas. Halo, aku nangis. Nah, Mas sudah dengar kan? Ya kan? Itulah penderitaan yang dia alami. Tolong Mas ke sini bawa perabotan untuk kita sumbangkan ke dia. Ya. Oke, sudah nyampe. Masuk aja. Sudah nyampe. Iya. Kabar? Gak nyambung banget sih perkataan gue. Langganan gue nih. Iya. Maaf saya gak bisa pelan-pelan ngomongnya. Kenapa? Oh. Gak tahu dari dulunya saya mau begini. Oh ininya ketutup. Nah. Oh iya. Nah Bu, sehat Bu? Ya Allah, itu apa sih? Baik. Itu apa sih? Gak ada borok gitu. Gini banget. Nah Bu, ayo. Perabot dapur. Ya. Mas, geger otak ya? Ya. Geger otak. Iya, aksesoris aja lah. Untuk menghibur pelanggan. Oke, okay, luar biasa. Biar kocak. Iya. yuk, Pak. Dre, dia pakaiannya necis juga ya. Perabot dapur, perabot kasur. Servis payung. Ya. Oh, bisa servis payung. Ada yang mau beli sarung, Pak? Wah, ini sarung spesial, Pak. Untuk 1 kelurahan. Wah, wow, benar. Iya. Bapak kalau tidak percaya, dibuka ini Pak, nih. Wow. Banyak masuk, Pak, tuh. Wow, luar biasa. Banyak banget ya. Iya. Banyak banget. Sarung kelurahan. Bukan 1 kelurahan, kali sarung 1 keluarga. Ya, sarung 1 kelurahan paling enak. Nah, bagus, makasih dipromoin. Ya. Tolong di instastory ya. Biar laku. Endorse bisa, Bang, endorse. Ya, pilih-pilih, Bu. Bu, daripada batuk, mendingan milih. Ya. Ayo, Bu. Nah. Nih. Saya ini lagi sedih, anti Mas. Anti air, Mas. Anti air. Nah, anti air. Itu anti banti. Anti penyok. Oh iya, anti penyok. Silakan dibeli. Ada apa lagi, Bang? Ya.
Ini buat macam-macam. Iya, ini buat anak nasi boleh. Bapak misalkan pagi-pagi misalkan mau bercanda sama anak-anak bisa pakai ini. Gimana, Bapak jadi tentara peyat kong. Tah, mantang mah yang bisa. Bisa. Ini. Ini ayam enggak? Awet enggak? Ini awet. Oh, Ibu tidak tahu ya, Bu. Lihat, Bu. Kalau belanja di saya, Bu, anti penyok, Pak. Anti penyok. Enggak bakalan penyok dibanting-banting juga. Tuh, lihat. Itu penyok, Pak. Tidak penyok. Lihat, mana? Oh, iya. Tapi yang ini tidak penyok kan? Iya, iya, tidak benar, yang benar. Dijual ini buat contoh doang. Contoh doang. Kan ditanya ya. Yang ini, Pak, yang ditanya. Yang ditanya yang ini. Oh, yang ini yang ditanya. Iya. Tapi saya salah. Nih, Bapak kalau pagi-pagi lagi kesel main anak-anak Bapak pakai ini aja, Pak, jadi tentara pihak kong. Ah, panjang jangan. Sama dong tadi. Tanya sama tadi dong. Iya, emang sama, Pak. Iya, emang sama. Nah, ini misalkan mau nyapu, habis sapu, terus Bapak mau ngepet tinggal dibalik sorodo. Oh, iya, mau tuh saya. Oh, iya, bagus. Ya, mau. Terus Bapak kesel misalkan anaknya bandel, tinggal pakai ini terus ada ini, panjang apa enggak ya? Ada tiga kali. Udah tiga loh, Pak. Tapi masih lucu loh, Pak. Ya, itu. Coba. Callback, Pak. Callback. Ya, Pak, silakan dipilih-pilih. Ya, boleh. Ini di sini bebas mau diajak ini. Ini anti penyok, Pak. Tuh, lihat. Tuh, lihat. Aduh, penyok beneran. Kalau anak saya nangis, Pak. Kalau nangis, Papa pakai pantai, Pak. Ya, ayo Pak, silakan dipilih. Sare butilu. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini beda lagi, Pak. Gimana nih? Ini beda lagi, Pak. Kalau ini kalau misalkan anak-anak lagi nangis, Bapak bercandain aja pakai ini. Gimana? Kuyak nih. Oh, kurang. Kalau misalkan anaknya masih sedih. Nah, pakai ini aja, Pak. Pantai. Ayo, Pak. Dipilih. Ini, Pak. Ini sedih. Kalau anak saya sakit, anak saya sedih. Anak saya sedih pakai ini gimana? Kan anak Bapak, ngapain saya yang bingung, Pak. Tadi ya, tadi begitu. Pak, mikir aja itu mau bisa dipakai. Ini masa begini. Enggak enak. Baronya kecabut. Pak, ini apa, Pak? Ini apa, Pak? Ini apa, Pak? Ini pelek motor. Oh. Tapi ini bisa dipakai masak juga. Gimana? Ini tuh, lihat tuh. Lihat. Oh iya, benar. Iya, luar biasa ya. Inovatif. Ayo, Pak, dipilih, Pak. Tukang dagangnya pinter ya. Pinter ya. Inovatif ya. Iya. Tuh. Ada suaranya, Pak. Ada suaranya. Iya, pasti ada. Bisa masak nggak? Bisa. Ini bisa pakai masak. Tuh. Anti lengket nggak, Pak? Lengket. Ini nggak ada lengket. Ayo, buat apa, Pak? Ya. Apa ini? Berisik buat banget apa, sih. Ini buat ini, Pak. Nyodok. Ah. Misalnya saya lagi begini, Pak. Nah, itu. Ya saya sodok. Jangan dong. Ini buat ngambil runtah. Kotoran. Sampah runtah. Ngambil kotoran. Iya, bahasa saya runtah. Ya. Saya kan dari Tasik, Bu. Oh iya. Nah, ini kumpulin. Kalau ada kotoran kayak gini. Ini udah ngumpul. Nah, sodok. Ya, sana dong. Suyar lagi. Ke sana. Kita ambil aja sana. Sapuin lagi gitu. Kalau anak saya nangis, Pak. Ah, pantai ya. Nah. Ayo. Aduh, Pak. Iya. Dipilih, Pak. Satunya berapa nih? Satunya ini murah. 5.000. Rice cooker ini satu berapa? Bu, apa? Ini bukan rice cooker, ini kulkas. Ini gayung, Bu. Kok gayungnya bisa tiga begini, Mas? Ini khusus untuk penyanyi trio. Oh, gimana? Ya, jadi kalau mandi, bertiga. Satu, ini satu. Gini. Hemat tenaga, bener. Tapi anak saya kalau habis mandi tuh suka nangis. Suka ya, nangis, gini aja, Pak. Saya mandi. Saya capek, Pak. Oh, dipilih lah, Pak. Bisa gesek, Pak. Bisa. Saya pengen bayar semua, Pak. Geseknya di mana? Dihitung, Pak, nih semuanya, Pak. Coba. Geseknya di mana? Kalau diborong semuanya berapa? Ya. Semuanya saya kasih 2 juta. Hah? 2 juta. 2 juta. Kok mahal banget? 2 juta 100. Gimana? Kok 2 juta 100? Kok mahal banget malah dinaikin? 19. Ya. Gimana kalau semuanya 200? 200. Oke. Sabar. Sabar. Oh. Lah jadi berantem.
masa dari 2 juta Pak ke 200? Ya kan tawarnya sama aja ngeledek, saya mau mudik nih Pak. Ya udah, ini Bapak nggak tahu ini saya dagang ini dari tahun 2005 nih Pak. Laku. Belum ada yang beli ini. Tolong dong Pak, masa 200 begitu. Berarti dari 2005 nggak ada yang laku-laku? Iya. Tapi ini anak saya nangis nih. Iya, Bapak tinggal gini. Tinggal gitu kan gampang Pak. Saya pernah lihat. Ya udah, saya waktu ke Thailand, saya pernah lihat nih kayaknya nih. Oh iya? Iya. Pernah dagang di Thailand ya? Pernah, siapa dagang di Thailand. Waktu itu saya nyasar, Pak. Oh. Iya. Itu gimana nawarnya kalau? Ceritanya begini, Pak. Iya. Waktu itu saya lagi main layangan. Oh, putus layangannya, terus, Pak. Saya kejar sambil nunduk gitu, Pak. Pas begitu saya lihat, selamat datang Thailand. Jauh banget. Jauh banget. Kalian jauh banget. Kalian aja saya dagang. Udah, 2 juta gitu. Semua ya? Ya. Tapi saya nggak ada cash nih. Gesek-gesek aja. Oh boleh, Pak. Gesek nomornya berapa, Pak? 111. 222. Kok di? Iya kan digesek. Sistemnya gesek. Oh, bukan kartu yang digesek. Enggak, ini enggak pakai kartu. Ini. Oh. Nah, keluarnya dari mana? Keluarnya dari mana? Dari sini lah, Bu. Gitu. Ya udah, kalau gitu saya udah bayar ya 2 juta. Ya. Tapi anak saya nangis nih. Hah? Anak saya nangis. Ini aja, Pak. Enggak, Bang. Pak, bayarnya harus cash, Pak. Nggak bisa. Oh, itu bisa ya. Pakai itu. Ini telepon punya saya. Oh, telepon itu. Halo, kan nggak nyambung. Ya. Ini nanti buat saya semua, Mas. Iya, buat Mbak. Ya, silakan, Mbak. Iya, saya habis. Nih, Mbak, periksa. Kalau Mbak sakit, periksa juga. Sendiri, nggak apa-apa. Ya. Bayar ngapa nih? Udah, oh ya. Saya mau pulang nih ke Tasik nih, jalan kaki. Beli satuan aja deh, Mas. Nggak enak. Pulang jalan kaki ke Tasik. Iya. Gempor dong. Beli parcel. Kalau dulu katanya itu Mas pernah sulap juga sebelum datang. Pernah, saya pernah sulap. Sulap juga. Pernah sulap. Mau lihat sulap saya? Boleh, boleh. Nih, Mas, satu. Ah. Nih satu. Tuh, pindah. Wow. Bagus ya tuh. Belum pernah ada loh terjadi. Susah loh kayak gitu tuh kan. Kosong, susah. Kosong, kosong. Oh, tutupin. Tutupin. Mas, ludahin muka saya. Sim salabim. Sim salabim. Buka, Mas. Wek, 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 wek. Bebek. Tangan saya, Mas. Bebek. Itu tahu aja kalau saya bisa sulap. Iya loh. Mas, katanya Mas ini bisa mengok-mengokin kaleng ya? Oh, saya mah jagonya, Mas. Saya mah jangan begitu, Mas. Saya sulap saya pernah mendapatkan dari Muri, Mas. Apa saya menghilangkan STNK dan PPKB. Gimana caranya tuh? Iya. Itu bukan gimana caranya, itu mah maling. Sulap. Saya gadein, Mas, masa maling. Oh, digadein. Iya. Eh, Mas, nih dibayar dulu, Mas. Oke, satunya berapa? Satunya. Kan saya... tadi udah jadi 2 juta. Iya, satuan aja jangan banyak-banyak, gak enak. 2 juta. Bengkok. Wow. Hebat. Luar biasa dia nih. Mas, dibayar, Mas. Bisa dagang, bisa sulap semuanya. Oh, saya mah bisa. Satuan aja, penggorengan aja, Mas, berapa? Boleh. Ini satu, Bu. Iya, saya tahu satu harganya. 2,5. 2,5 ribu. 250. 250. Juta. Mahal. Kok juta? 250 mahal. Berapa? Dia? Marah, Bapak. Berapa? 250 ribu. Tadi bilangnya juta. Iya tadi, sekarang enggak. Saya pernah lihat dia jadi atlet Muay Thai deh. Iya, saya tuh suka banget sama celananya nih. Iya benar. Boleh, Mas. Ini karena saya kebetulan ngefans banget sama 2 serigala. Nah, akhirnya saya pakai ini. Bukan trio macan. Kan saya susah belinya. Saya nyari baju serigala enggak ada. Yang ada macan. Macan. Iya. Ini kelihatannya dari luar macan, dalamnya serigala, Mas. Ya silakan duduk yuk, kita ngobrol-ngobrol. Malik, Malik. Bu, mau dagang apa ibu? Mau tak iringin biar kelihatan lebar gitu. Saya pindahin, Mas. Awas, Tong Malik, entetis. Itu es krim, es krim. Itu es krim itu. Udah, Mas ya. Ya silakan diambil, Mas, barangnya, Mas. Ya. Oh, ada duitnya. Mas, ini saya pernah lihat nonton di film yang jadi jawara yang... Bukan saya. Nonton saya di filmnya, Mas. Satu teman saya itu. Nonton di layar sempit saya waktu itu. Layar sempit. Mbak, udah gak sedih lagi? Enggak. Ya udah tuh, bawa lumayan. Bawain dong. Kok saya yang bawain, emang saya suami Anda. Ini apa, Mas? Mas jangan menghina loh.
Bayar dibayar malah menghina. Ya, ya. Orang dibayar malah menghina. Buat itu periksa kepalanya tuh yang bonyok itu. Enggak bonyok, Bu, ini mah. Itu apa? Wig tuh lihat. Aduh. Ini mah wig. Maling. Kan udah dibayar, udah dibayar. Bonya. Mas, ini bukan setir. Payang tampang. Itu lagi. Iya. Oke. Okay. Vincent. Kasih. Ya. Makasih ya. Makasih, Mas. Ya. Makasih, Mas. Bawa tuh. Okay. Makasih ya. Mari. Ya pulang yuk. Ini enggak dibawa ini, Mas. Udah di sini aja dulu. Oh, ya udah. Makasih ya, Mas ya. Pulang. Ya. Mas, makasih, Mas. Mbak. Pulang. Itu tembok. Jalan situ. Mas, makasih ya, Mas. Makasih ya. Sama-sama. Makasih. Mas, anak saya nangis nih. Hah? Anak saya nangis. Aduh, nangis mulu anaknya. Payang, panjang, panjang. Payang, panjang, panjang. Payang, panjang, panjang. Jangan nangis terus dong, Mas. Saya capek, ya, Mas, nih. Makasih, Mas. Ya, makasih. Sama-sama. Buat penonton yang ada di rumah. Harus parkir dulu. Gimana sih, Mas, ini? Muter lagi. Kan biar enak, Mas. Dari tadi aja gitu. Tinggalan. Pantesan enteng, Mas. Pantesan enteng. Anaknya nangis lagi enggak? Aduh, si Mas tuh kayang manjang. Kayang gampang enggak? Jangan nangis lagi ya, bilang ya, sama Mas. Ya, ya, bilang. Makasih ya, Mas ya. Ya, sama-sama. Jangan kemari lagi ya. Ya. Belanjaan orang. Belanjaan orang, hancur semua nih. Ben. Maaf, Mas. Malah jadi kayak lampu Aladin. Ya, mari, Mas. Ya, ya. Buat penonton di rumah bisa mengikuti kuis interaktif cara dengan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Itu dia. Penelpon yang beruntung akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak dari Vivo V50. Go up! Hei, Mas. Mas, saya buka ini ya, Mas. Ya Allah. Oh, belum dibuka? Belum dibuka. Pantesan gak masuk-masuk. Susah nih, Mas. Lain kali dibuka dulu, Mas. Sih, orang. Mas, lain kali dibuka dulu. Mas, nitip inilah. Udah, Mas. Rasa itu orang tuh. Dan buat teman-teman yang ingin nonton ini sahur langsung di studio bisa menghubungi nomor 0855 ada di bawah sini. Ya. Akan dipilih satu penonton terseru yang akan mendapatkan hadiah Rp500.000 di segmen 7 nanti. Ya, nanti kita lanjut lagi ya di sini aja.